kontroversi pelawak Ali Butir dan kakak iparnya Siti Nur Hidayah mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Isu yang terpalit adalah hukum Faraid susulan harta peninggalan Abam atau nama sebenarnya Said Umar Mukhtar yang belum diselesaikan. Bukan hanya netizen, malah isu tersebut sampai ke pengetahuan Mufti Wilayah Persekutuan apabila ada netizen bertanya mengenai hukum berkenaan. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Satu posting di Twitternya, Mufti menjelaskan yang pihaknya yakin keluarga terlibat sedang mengusahakan sehabis baik. Agak tak manis jika ada pihak lain campur tangan dalam hal ini, katanya. Netizen dilihat bersetuju dengan pendapat berkenaan. Ramai juga yang meminta supaya Mufti memberikan penerangan lebih terperinci mengenai hukum Faraid. Sebelum ini, Ali membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Siti Nur Hidayah. Permohonan maaf itu susulan tindakan Ali yang memuat naik posting berbau emosi di laman sosial IG-nya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.